sini, ada satu perusahaan dengan prinsip yang kuat sejak awal dan memegang teguh prinsip ini tanpa ragu. Sebuah perusahaan global yang menghadapi dunia dengan berpegang pada prinsip. Sebuah perusahaan yang percaya bahwa berbagi dan tumbuh bersama akan membawa kebahagiaan yang paling besar. Kami adalah Atomy. Atomy telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil sejak didirikan pada tahun 2009. Dimulai dengan pembukaan Atomy Amerika Serikat di tahun 2010, hingga tahun 2018 Atomy telah membuka cabang di 13 negara. Penjualan global di tahun 2018 mencapai 12,5 triliun rupiah, dengan jumlah member mencapai 5 juta member. Dalam waktu singkat, Atomy telah meraih pencapaian yang luar biasa. Apa yang menjadikan Atomy bisa tumbuh dengan pesat? Prinsip dalam menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau adalah nilai utama yang menjadi tujuan Atomy. Semua produk Atomy termasuk produk perawatan kulit, suplemen kesehatan, kebutuhan sehari-hari, pakaian, bahkan peralatan rumah tangga, dibuat dengan prinsip kualitas mutlak dan harga mutlak. Janji mengenai kualitas mutlak Atomy dipenuhi oleh perusahaan mitra yang membuat produk-produk dengan bahan berkualitas, menggunakan teknologi terbaik dan memastikan pengendalian mutu secara menyeluruh. Atomy juga menganut prinsip harga mutlak dengan berupaya mengurangi biaya dan menerapkan strategi manajemen yang efisien. Dengan menjaga kualitas mutlak dan harga mutlak, Hemohim telah menempati peringkat suplemen fungsional kesehatan nomor 1 di industri pemasaran berjenjang Korea selama 5 tahun berturut-turut. Absolute Selective Skincare telah mencatat penjualan hingga lebih dari 1 triliun rupiah dalam kurun waktu 1 tahun setelah diluncurkan pada tahun 2017. Dan Atomy Skincare 6 System juga terus mencatat rekor penjualan yang fenomenal dalam waktu yang lama dan terus dicintai oleh konsumennya di seluruh dunia. Perusahaan yang menganut prinsip distribusi, perusahaan yang mengembangkan pemasaran berjenjang dengan berfokus pada konsumen. Kualitas mutlak dan harga mutlak adalah kekuatan terbesar dari Atomy. Dimulai dengan pembukaan Atomy Amerika pada tahun 2010, saat ini Atomy telah berkembang di 13 negara, mencakup Asia Tenggara, Amerika Selatan, Oseania, Rusia, dan lain-lain. Kini Atomy benar-benar menjadi perusahaan global dengan sekitar 5 juta member terdaftar di seluruh dunia. Pada tahun 2018, Atomy Korea dianugerahi Export Tower Award berkat penjualan mencapai 70 juta US dollar. Dan dipastikan Atomy bisa meraih penghargaan 100 juta US dollar Export Tower Award di tahun 2019. Selain itu, lebih dari 1000 seminar diadakan setiap tahunnya di seluruh dunia, yang menjadi sarana untuk bisa meningkatkan potensi Atomy dengan terus membangun komunikasi secara aktif. Atomy akan membuka cabang di berbagai negara lain seperti Vietnam dan pasar terbesar di dunia, China. Atomy juga akan membuka cabang di India, Turki, Inggris, dan negara lainnya dalam 5 tahun ke depan, menyusul Vietnam dan China, untuk menjadi perusahaan distribusi global yang sebenar-benarnya. Setelah 9 tahun sejak memasuki pasar dunia, penjualan Atomy telah berkembang 64 kali lipat, dan masih terus memperluas pasar agar seluruh konsumen di seluruh dunia bisa membeli dan menggunakan produk Atomy. Strategi global Atomy disebut GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomy menjalankan strategi GSGS di pasar global agar konsumen dari seluruh dunia tanpa memandang ras maupun negara bisa menikmati produk global mestis yang belum pernah diketahui sebelumnya. Atomy memimpikan suatu hari nanti ekosistem ekonomi yang berorientasi pada konsumen dapat berakar dalam berbagai hal di seluruh dunia. Atomy mewujudkan kesuksesan konsumen dengan melampaui kepuasan konsumen. Atomy membuat kesuksesan konsumen menjadi mungkin melalui success system. Seperti seminar yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan. Sehingga, siapapun dapat sukses melalui success system Atomy tanpa memandang line, sponsor, atau kemampuan pribadi.
Selain itu, Atomy juga membangun sistem yang kuat dalam menjalankan simbiosis mutualisme, agar semua Atomians bisa sukses dan tumbuh bersama tanpa menimbulkan persaingan antar leader. Atomy membangun budaya tumbuh bersama dan memaksimalkan dukungan kepada perusahaan mitra untuk bisa mencapai kesuksesan bersama. Dengan prinsip satu produk satu mitra, pembayaran tunai kepada produsen, dan sistem manajemen peningkatan mutu, Atomy menjalankan prinsip tersebut untuk mendukung mitra dalam menyediakan produk dengan kualitas terbaik, yang pada akhirnya mewujudkan nilai utama Atomy mengenai kualitas mutlak dan harga yang mutlak. Selain itu, Atomy mencari perusahaan kecil dan menengah yang mengalami masalah keuangan dan sarana pemasaran dengan menyediakan platform penjualan yang stabil bagi mereka. Berbagi adalah cara Atomy untuk berkomunikasi dan berbagi kasih dengan masyarakat. Perusahaan, karyawan, dan member Atomy bersama-sama ikut andil dalam kegiatan kontribusi sosial untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Atomy menyebarkan kebahagiaan dan sukacita kepada lingkungan sekitar yang membutuhkan dimanapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan yang memegang teguh prinsip dan menciptakan budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang berkembang secara global dan mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melampaui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. We are proud.